And yang terakhir adalah 9/11, iaitu krisis pada abad ke-20 yang dikritik oleh Chomsky, di mana dia tak sokong tindakan Amerika kerana menyalahkan satu pihak iaitu Al-Qaeda and telah menyebabkan Amerika ini mengambil keputusan menyerang Afghanistan. Padahal tiada bukti yang kukuh yang geng Al-Qaeda ni buat, but still Amerika jadi convenient point untuk mereka serang Afghanistan. So macam Chomsky rasa yang dia macam rasa Amerika ni saja je nak buat point untuk mereka dapat serang Afghanistan. So di mana Chomsky tak setuju dengan tindakan Amerika ni, lagipun dia lagi sekali saya cakap dia anti-war. So that's why dia macam tak setuju dengan keganasan terhadap orang lain. Dia macam biar orang buat kita, jangan kita buat orang. Mungkin macam tu lah kan Chomsky cakap, saya tak tahu lagi. So itu dia bukti-bukti atau contribution yang dibuat terhadap, yang dibuat oleh Chomsky terhadap dalam bidang politik, di mana dia banyak kontribusi bukan saja dalam bidang linguistik tapi ke dalam bidang politik juga. Dia merupakan seorang bapa anti perang yang kita patut contohi sebab dia tidak suka keganasan, tapi dia gunakan dia punya thinking dia, penulisan dia, kritikan dia untuk menegur sesebuah kerajaan. Mungkin kita juga boleh buat apa yang Chomsky buat. Dia buat buku, 30 buku tentang politik, dia buat kritikan dan macam-macam lagi untuk sedarkan kerajaan Amerika. So mungkin orang Malaysia, mungkin ada yang berani, boleh tulis buku and buat kritikan seperti Chomsky.